Fish People, gue sekarang lagi ada di Bursa Ikan Gunung Sahari ya. Nah ini langganan gue nih dengan Pak Boy. Halo pagi Pak Boy. Sehat Pak Boy? Alhamdulillah. Iya. Mohon izin nih, mau cek harga ikan sekarang berapa? Silakan, ya mau lihat-lihat ikan ya Pak ya. Nah ini di sini langganan gue nih teman-teman dari dulu kalau beli ikan predator ya Pak Boy ya. Udah lama banget ya Pak Boy ya, udah 4-5 tahun ya. Iya. Oke, sekarang jadi di sini ada ikan-ikan hias dan ada ikan-ikan predator di dalam ya Fish People ya. Jadi kita langsung aja sama ikan predatornya kita mulai. Di sini ada apa nih Pak Boy? Ini jenis ikan Genghiskan ya. Iya. Genghiskan. Wah, ini mantap nih Genghiskan. Ukuran berapa nih Pak Boy? Ini ukuran 14 ya, 14 sentian ya. Kalau Genghiskan ini berapa nih Pak Boy? Ini kita jual buat 75.000. 75.000 ya? Ya. Oke, oke. Ukuran 14 cm ya Pak Boy ya. Nah, ini di atas ada apa nih Pak? Arwana. Arwana silver sama banjar. Sama banjar ya. Oke, kalau arwana banjar berapa nih Pak? Kita jual 500.000. 500.000 ya. Oke lah. Uh-huh. Nah, kalau arwana silvernya nih? Silver 100.000. 100.000 ya. Tuh, teman-teman. Sangat terjangkau ya teman-teman ya, dengan harga 100.000 kalian udah bisa bawa pulang arwana nih. Wah, mantep mantep. Oke, lanjut sini ada apa nih Pak? Ikan kapiat ya Pak ya? Kapiat sama gurame. Gurame ya? Gurame Padang. Oh, ini gurame Padang nih Pak ya? Iya. Gurame Padangnya kena berapa nih Pak? Gurame Padang 25. 25 ya. Dia bisa besar kan Pak ya? Bisa besar ya. Iya. Nah ini nih teman-teman, bawa paku albino nih, cakep nih. Matanya merah Pak ya? Merah. Ini ukuran berapa nih Pak? Jual 15 cm. 15 cm ya? Dijual berapa nih Pak? Yang 15 cm, kita jual 40-an. 40 ribu ya? Wah, terjangkau banget ya teman-teman ya. Kalian tuh kalau lagi nyari ikan predator, ikan monster fish, nih bawa paku nih Fish People. Nah oke, kita lanjut sekarang di sini ada apa nih Pak? Ini lele-lele nih Pak ya? TSN ya. TSN ya? Wah, cakep tuh teman-teman. Ukuran berapa nih Pak? 15. 15 ya? Kalau TSN lah berapa nih Pak harganya? Itu 35. 35.000 ya? Wah, mantep. Ini apa Pak? Lohan ya? Lohan. Lohan, lohan ya? Nah ini nih, sini teman-teman nih. Ini banyak ikan gar ya Pak ya? Florida gar ya Pak ya? Florida gar. Ini sama nih Pak, ukuran 15 cm kayaknya sama. Ya? Kalau Florida gar berapa nih Pak harganya? 15.000 ya? Wah, murah ya. Terus ada ikan apa lagi nih Pak di sini Pak? Ada palmas. Palmas ya. Ini palmas albino sama itu ya. Angel cherry ya. Ukurannya kurang lebih sama Pak ya? Sama. Kayaknya ya. Masih kecil ya, 15 cm paling ya. Kalau palmasnya dijual berapa nih Pak? Dijual 15.000. 15.000 juga ya. Wah, teman-teman kalian buruan deh ke sini deh. Harga ikan di sini benar-benar terjangkau banget ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tank sebelahnya. Nah, ini ada apa nih Pak? Ada cana pleuro. Cana pleuro ya. Selendang mayang ya Pak ya? Ya, selendang mayang. Wah, mantep nih. Sama ini Pak ya? Silver albino. Silver albino ya. Kalau ini lele apa nih Pak? Itu leopard. Leopard ya. Oke, kita mulai. Kalau dari selendang mayangnya dijual berapa nih Pak? Selendang mayang, alhamdulillah kita jual 50.000. 50.000 ya? Oke. Kalau silver albinonya Pak? Silver albino 600. 600 ya? Wah, terjangkau banget tuh teman-teman. Ya, di mana lagi kalian dapat silver albino di bawah 1 juta ya teman-teman ya? Hanya di kiosnya Pak Boy nih. Nah, kalau leopard nih dijual berapa nih Pak? Leopard 15. 15.000 ya? Wah, terjangkau banget teman-teman.
Oke. Sekarang kita lanjut sebelah sini. Nah, ini ikan di sini udah agak lebih besar-besar ya, teman-teman ya. Oke, Pak Boy, ada apa aja di sini, Pak Boy? Ini ada Oscar Paris. Ini nih ya. Iya, yang merah. Heeh. Ada Oscar Albino. Albino nih ya. Heeh. Iya. Sama ini apa nih, Pak? Pibas. Pibas ya. Singu ya, Pak ya. Iya. Wih, keren loh, ada singu. Oke, kalau Oscar-nya kena berapa nih, Pak? Oscar kita jualin 80.000. 80.000 ya. Yang Paris. Yang Paris ini, Pak ya. Oke. Kalau yang Tiger Albino Tiger nih? Tiger Albino 40.000. 40.000 ya. Oke, oke. Nah, kalau ini singunya pibas? Singu kita jualin hanya 100.000. 100.000 ya. Wah, mantap teman-teman. Ya, terjangkau banget ya teman-teman ya harganya ya. Udah bagus lah harga sama Pak Boy ya. Kalian bisa bawa pulang pibas singu 100.000 teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke sebelah kiri. Wah, ini ada apa nih, Pak? Ini kayak mangrove jack ya, Pak ya? Jack, iya. Itu namanya bukan mangrove jack tapi ya? Dory snapper. Dory snapper ya? Iya. Cakep ya warnanya putih gini, Pak ya? Iya. Kayak albino ya. Nah, ini teman-teman, ini jadi ikan kayak mangrove jack. Namanya Dory Snapper, dia cantik ya warnanya putih gini. Kayak albino atau platinum gitu ya teman-teman ya. Biasa kan kalau mangrove jack dia warnanya lebih ke gelap atau merah. Nah, ini cerah nih fish people, bagus ya. Nah, terus ini ada ikan apa lagi nih, Pak? Tuh, ini pibas. Pibas. Pibas jenis apa nih, Pak? Calberry. Calberry nih ya. Oke. Sama ini nih, geofagus nih. Tuh teman-teman, kalian kalau mau nyari ikan geofagus langsung aja ke sini nih. Nih ya. Kalau calberry-nya dijual harga berapa, Pak? Sama kita jual 100.000. 100.000 ya. Oke, kalau ini dori ini? Dori 70. 70.000 ya. Oscar Slayer tuh. Ah, ini ada Oscar ini nih, teman-teman. Tuh. Oh, keren nih, lihat siripnya panjang. Ya, sama ekornya panjang, Oscar Slayer. Berapa nih, Pak, kalau Oscar Slayer? Slayer 150.000 ya. Wah, mantep tuh teman-teman. Kalian buruan aja ke sini ya. Di sini ikannya terjangkau semua teman-teman harganya ya. Kalian kalau lagi nyari ikan predator, langsung ke kiosnya Pak Boy. Oke, kita lanjut ke bawah. Wah, ini banyak nih di sini ikannya nih, teman-teman. Wah, banyak nih ikannya nih, community tank nih di bawah sini ya. Saya naksir sama yang ini nih, Pak. Ini ikan apa nih, Pak ya? Green Texas. Green Texas ya. Cakep ya, Pak, warnanya ya. Iya. Mutiaranya kayak lohan gitu ya. Mutiara lohan. Iya. Terus ada ikan apa lagi nih, Pak, di sini, Pak? Itu ada Oscar, ada gabus. Oscar nih ya. Iya. Ini gabus apa nih, Pak? Itu toman. Toman nih ya. Oh, ini masih kecilnya tapi ya? Iya. Oke. Nah, ini ikan lele apa nih, Pak? Itu TSN juga. TSN ya? Ukurannya agak besar. Agak ya. Besar yang ini ya. Kalau TSN-nya kena berapa nih, Pak? TSN, paling mungkin kita kasih 40-an lah. 40.000 ya? Iya. Oke, oke. Kalau tomannya? Toman 25. 25 ya. Nah, ini pibas apa nih, Pak? Itu pibas Pinima. Pinima ya? Iya. Wih, mantep. Berapa nih, Pak, kalau pibas pinimanya nih? Pinima 250. Hah? 250. 250 ya? Iya. Oke, oke. Nah, terakhir nih, Pak, yang saya naksir nih, Pak. Green Texas nih. Texas. Ini kena berapa nih, Pak? Kita jual 125. 125 ya? Wah, mantep deh, teman-teman. Tuh, warnanya cantik banget. Tuh ya. Ah, ini kalau Oscar-nya agak besar nih, dijual berapa nih, Pak? 250. 250 ya, yang ini yang hitam ya. Iya. Nah, kalau yang albinonya? Albinonya kita jual 80. 80 90 ya. Iya. Cakep nih teman-teman ya, warnanya tuh. Markingnya tegas. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bawah nih, ikannya gede-gede nih, teman-teman. Ya. Wah, ini udah lihat tuh. Bandingin sama tangan gua. Ya, ikannya udah gede-gede banget di sini.
Oh, ini ada ikan ini lagi nih Pak ya? Iya. Irin Texas. Ini ada ikan apa aja nih Pak di sini Pak? RTC sama tomat. Ini ya RTC nih ya. Reptile catfish, tuh cantik-cantik ikannya. Ya, udah gede-gede fish people. Ini tomat nih Pak ya? Tomat. Oh, ini tomat udah gede gini digabung nggak berantem ya Pak ya? Enggak. Oh. Dia ini yang bisa gede banget kan Pak ya? Kalau tomat ya. Itu ya? Iya. Oke, oke. Kalau yang tomat udah besar gini dijual harga berapa nih Pak? 150.000 ya. Kalau RTC-nya nih berapa nih Pak? RTC-nya 250. 250.000 ya. Wah, cakep nih, keren. Warnanya bagus banget. Tuh, cakep ya teman-teman. Bawahnya tuh putihnya bersih banget, nggak ada hitam-hitamnya lagi ya. RTC-nya cantik banget. Ini juga udah gede nih tomannya. Oke teman-teman, kita lanjut di sini. Ah, di sini ada ikan apa lagi nih Pak? Oh, ada bibas. Ada tarpon. Tarpon nih ya? Iya. Wah, ini keren nih teman-teman. Ini bisa gede nih ikannya. Oh, lohan nih Pak ya? Lohan. Ini bibas apa nih Pak? Kelberry lagi ya? Itu bibas monokulus. Oh, monokulus ini ya? Oke. Okay. Nah, ini yang biru nih? Itu bibas. Temensis, bukan? Ya. Temensis ya? Ya. Oke, jadi di sini ada bibas monokulus, sama ada temensis, dan tarpon ya, fish people ya. Monokulusnya dijual berapa nih, Pak? Rp50.000 ya? Kalau ini, temensis? Rp250.000 ya? Wah, keren-keren. Ada banyak nih, teman-teman. Kalian kalau lagi nyari pibas, langsung aja ke sini. Di sini stoknya banyak banget nih pibasnya, teman-teman. Kalau tarpunnya berapa nih, Pak? Tarpun saya jual Rp70.000 aja. Rp70.000 ya? Ya. Oke. Tarpun juga bagus nih, teman-teman ya. Dia ikannya bisa gede banget. Tarpun. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kan apa nih Pak? Lucu banget nih Pak. Kayak diskus. Iya, kayak diskus. Kayak diskus ya. Nah, ini di sini juga nih. Wah, ada botia. Sini ada botia sama silver albino ya Pak ya. Botianya bagus nih Pak ya, gede-gede ya? Iya. Berapa nih Pak kalau botia Pak? Botia yang besar 125. 125 ya, ukurannya berapa nih Pak? Itu ada 17-18 cm ada ya? Nah, ini kalau silver albino-nya berapa nih Pak? Albino nomor itu 1 juta. 1 juta ya? Dia agak unik Pak ya? Iya. Punggungnya kayak gitu ya? Uh-huh. Ada naiknya gitu ya? Ya ini teman-teman, jadi silver albino-nya tuh agak unik ya. Kalau kalian lagi nyari arwana yang unik, dia punggungnya tuh agak naik gitu teman-teman ya. Nah, ini dijual di harga 1 juta teman-teman. Kalau kalian lagi nyari arwana yang unik ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini juga banyak arwana di sini teman-teman. Ya. Ini ada arwana apa aja nih, Pak? Itu silver albino sama... Ini silver albino ya? Iya, sama itu ini? Golden pino. Oh, ini golden pino ya? Iya. Okay. Ini? Apa? Itu banjar ya? Banjar ya? Iya. Oke. Okay. Ini silver albino-nya berapa, Pak? Udah yang agak gede nih, Pak? Dua 600. 600 ya? Oh, sama sama ya? Tadi sebelah sini ya? Sama. Oke. Okay. Ukuran berapa nih, Pak, yang ini? 20 cm lebih mah ada ya? Ada. Oh. Kalau ini pinonya dijual berapa Pak? Pino kita jual 7,5. 7,5 ya. Ini size berapa? 12-15 cm kayaknya ya. Oke, ya. Oke. Okay. Ini pino lagi Pak ya? Iya. Ini banjar ya? Iya. Nah, kalau banjarnya berapa nih Pak? Banjar 600. Banjar 600 ya. Oke, okay, teman-teman. Lengkap ya di sini ya. Ada silver albino, ada arwana banjar, ada warna pino. Ya, ada arwana unik tadi di atas.
Kalian kalau lagi nyari ikan arwana langsung aja ke kiosnya Pak Boy ya teman-teman ya. Nah ini di sini ada lohan nih Pak. Cakep nih ya. Ini lohan yang bonsai apa bagaimana Pak? Nah, yang sebelah ya bonsai. Yang sebelah ya? Iya. Oke, dia yang nggak bisa gede kan Pak ya? Iya. Nih ini kan teman-teman, kalau kalian lagi nyari lohan, di sini juga ada ikan lohan. Ya. Kalau lohan berapa nih Pak? Lohan 150. 150 ya. Nih teman-teman, cakep tuh warnanya. Tuh ya. Kepalanya juga udah jenong tuh, kecil-kecil. Nih yang ini kecil-kecilnya, kepalanya udah jenong gede banget tuh teman-teman. Keren banget ikannya. Oke, Fish People, mungkin segitu dulu video gua hari ini. Ya, tadi kita habis ngegerebek, habis lihat-lihat ikan ya di kiosnya Pak Boy. Ya. 38. Ini jadi lokasinya di mana, Pak Boy? Gunung Sahari ya. Terus teman-teman mungkin kalau yang mau tahu kontaknya Pak Boy biar bisa gampang mau beli ikan, boleh minta nomor teleponnya, Pak? Boleh. Ya. Berapa nomornya, Pak? 08 777 649 9494. Ya, nanti ada di sini ya teman-teman ya. Gua taruh di dalam video ya. Oke, mungkin segitu dulu video gua hari ini. Pak Boy, terima kasih. Sama-sama. Udah boleh izin bikin video di sini ya. Semoga nanti makin ramai yang tahu Pak Boy ya, makin terkenal kiosnya Pak Boy ya. Oke, Fish People, mungkin segitu dulu video gua hari ini. And see you in the next video.